Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan semua di channel YouTube Nisma. Nah, welcome back to my channel. Seperti biasa, semua di belakang kamera sambil berbagi flow. Dan kali ini semua ada di mana ini tuh ya? Jalan apa ini tuh? Jalan terusan Buah Batu. Tapi nggak tahu ini jalannya jalan apa nih. Dan bisa sobat lihat di sini ya, sedang ada install guider gitu ya, penginstalan guider ini yang ke sebelah timur sob, menuju ke sebelah timur. Dan kelihatan tuh, coba ngomong zoom ya, girder berikut sedang meluncur dan mendekati launcher gitu sob. Begitu sob. Jadi kita lihat perkembangan terkini ya. Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung install girder yang mengarah ke timur atau ke Tegal Luar. Mungkin seperti itu ya. Sedikit berbagi info saja dari si Mama, mudah-mudahan sehat selalu dan tidak berkurang suatu apapun. Dan maaf gitu buat sobat sekalian yang suka dengan saluran si Mama, channel Lining Sumarna. Jadi baru kali ini gitu si Mama bisa berbagi lagi setelah 15 hari ke belakang tidak bikin konten gitu ya sob. Karena ada masalah kesibukan pekerjaan begitu sob. Dan kalau melihat ke sebelah timurnya nih, dari si Mamang berdiri, udah dikupas gitu ya, atau dikutip dari beberapa saluran sebelah gitu. Di sini ada portal pier 1 gitu ya, dekat overpass Buah Batu gitu sob. Jadi si Mamang juga kurang mengerti mengapa di sana dibikin portal pier gitu. Mungkin ada sesuatu di bawahnya gitu sob ya, yang si Mamang tidak tahu, dan yang tahu silahkan di kolom komentar. Begitu sob, kembali lagi ya ke ini nih, ke launcher. Dan untuk tiang-tiang penyangga girder bersebelahannya dengan jalan ini nih, jadi suasananya ramai, tidak ada penjagaan khusus, dan aktivitas di atas sedang berlanjut. Begitu sob, nggak tahu nih girder yang keberapa ya, si Mamang kurang ngeh gitu, karena baru kali ini gitu si Mamang update lagi gitu sob. Begitu sob, yang suka silahkan di subscribe, dan kalau ada salah kata mohon dimaaf ya. Nah untuk di depan gitu kelihatan dari sini ya, portal pier yang ada di interchange gitu ya. Baik sob, untuk sesi pertama nih, kita lihat saja perkembangannya ya. Dan ini gider yang keberapa nih, sih memang kurang tahu ya. Nggak melihat dulu gitu tadi ya. Jangan lupa ya di subscribe ya,
channel Leading Cemara. Dan insya Allah memang ada 3 channel nih sedang penjajakan, masih Leading Cemara juga. Cuma nanti akan dibagi 3 ya, channel Goes, channel Infrastruktur, dan ini yang Leading Cemara, itu channel Gado-Gado. Terima kasih, Assalamualaikum.